Setelah bebas dari kasus penganiayaan, Fadil Bajide tampaknya mulai menyusun untuk menyusul kekasihnya, Laura Mezzani Mawardi alias Loli, ke Inggris. Hal tersebut diketahui dari live TikTok Loli dan Fadil Bajide yang membahas soal rencananya ke Inggris. Awalnya, Loli mendorong Fadil Bajide untuk tidak malu melakukan live TikTok tanpa filter, karena mereka akan bertemu dan bertatap muka secara langsung. Kemudian, Fadil Bajide menyeletuk malam minggunya cukup menyedihkan karena hanya bisa berpacaran secara virtual dengan Loli tanpa bertemu langsung. Namun, Loli meminta Fadil Bajide untuk tak merasa sedih, karena mereka juga akan segera bertemu di Inggris. Anak Nikita Mirzani itu lantas menyeletuk bahwa mereka akan berjalan-jalan dan tinggal bersama selama ketemuan di Inggris. Nanti kita kemana-mana bareng, serumah bareng kan? Kan nanti tempat tinggalnya bareng, kenapa sedih? Ujar Loli. Mendengar hal tersebut pun, Fadil Bajide langsung memberikan kode seolah meminta Loli untuk diam dan tak memberitahu rencana tinggal bersama tersebut. Warganet lantas meminta Nikita Mirzani untuk lebih menjaga Loli yang dinilai mulai ingin hidup bebas bersama kekasihnya. Ini Loli pengen bebas, makanya benar emaknya ngomong nih anak mau bebas, kata @luxysecond bintang-bintang. Selamatkan Loli Kak Niki, kata @agus bintang-bintang-bintang. Untuk diketahui, Fadil Bajide merupakan kekasih Loli. Ia beberapa waktu lalu sempat dibekuk polisi karena kasus penganiayaan. Namun kasus tersebut kini sudah selesai karena kedua belah pihak memutuskan untuk berdamai.